karena dari nenek moyang dulu kan memang itu dikatakannya jangan gitu, jangan dibuka di bidang apapun, jangan kan istilahnya perkebunan, walaupun ladang, walaupun dibuat apa, memang nggak bisa. Ya, karena itu kan memang sudah dikatakan lahan-lahan pemujaan yang zaman dulu itu. Jadi di anus itulah yang dikatakan mereka itu pertemuan mereka dengan yang mereka sujud itu. Istilah kalau kata kita yang baru ini kan rumah gereja atau rumah ibadah mereka tuh di situ. Yang di dalam hutan keramat itu masih utuh, masih baik. Yang masih ada itu orang hutan, rusa, babi, kancil, ular-ular, itu masih. Ular sawah bilang kami. Burung-burung masih banyak. Jadi masih banyak, Pak, untuk binatang-binatang.